Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota koperasi BMI yang saya hormati dan semua karyawan dan pengelola, bahwa di suasana menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan ini kita diberikan begitu banyak ujian-ujian dari Allah SWT dengan diawali wabah Corona COVID-19, semua sektor ekonomi bisa dikatakan lumpuh. Oleh karena itu, dibutuhkan ketahanan yang kuat dari sebuah koperasi. Mudah-mudahan seluruh anggota koperasi BMI dan karyawannya bisa memahami ini sebagai sebuah momentum untuk titik balik. Kita harus menyempurnakan hal-hal bagaimana penguatan koperasi, bagaimana penyadaran diri terhadap koperasi, bagaimana kita juga melihat apa unsur penting tentang kemandirian sebuah koperasi, dan bagaimana kita membuat koperasi itu mandiri, berkarakter, dan bermartabat. Kemudian dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, di sini kita kembali Allah peringatkan bagaimana kita harus peduli kepada tetangga kita. Kita harus berlatih menahan lapar, menahan haus. Allah kembali menguji kita untuk kita yang mampu. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang terbiasa menahan lapar dan menahan haus. Kita yang mampu diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menahan lapar, menahan haus. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini sangatlah banyak. Yang pertama, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang kelaparan, sehingga barangkali nanti dalam kehidupan kita, kita akan lebih hemat, akan memesan makanan atau mengambil porsi makanan secukupnya. Begitu juga dengan minum, kita akan rajin berinfak, bersedekah, membantu sesama. Nah, di bulan Ramadan ini, jika kita kembali lagi melihat koperasi kita, ini juga momentum kepada kita untuk menyalurkan, meningkatkan zakat, infak, dan sedekah kita yang kita salurkan melalui Benteng Mikro Indonesia. Demikian, Bapak Ibu, seluruh anggota koperasi BMI dan pengelolanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.